Oke. Hari ini ada Pega ZR. Kenapa dengan Vega ZR-nya? Kita coba dulu. Sebenarnya ada banyak masalah di Vega ZR ini. Suaranya agak sedikit berebut di mesin dan ada sedikit bunyi icik-icik di mesin juga. Tapi yang punya motor mintanya satu aja yang dibenerin, yaitu knalpotnya yang suka meledak-meledak. Kita dengarkan sekali lagi ya, nembak knalpotnya. Setiap lepas gas itu kayak bet-bet kayak gitu. Apalagi kalau jalan turunan yang panjang itu sampai jedor, mantep banget kayak orang nembak. Nah, tahu ya, bet. Kadang suaranya malah keras banget katanya. Oke, langsung saja ya, masalahnya itu di sininya. Ini adalah ice Citeru. Oh, ini kita selangnya pakai kayak gini. Ini selang aki, men. Kita lepas ini dulu. Nah, ini harusnya selangnya kayak gini ya. Kita cabut saja, kita ganti. Sistem ice ini berfungsi untuk membersihkan udara di knalpot katanya. Saya sendiri juga nggak begitu paham ya sistemnya fungsinya apa. Katanya sih untuk bersihin udara biar knalpotnya keluarnya itu bersih. Lawang knalpot keluarnya bersih gimana yo, yang knalpotnya tetap kotor ya. Kita ganti selang ya. Ini kita ukur dulu. Nah, segini mungkin cukup. Pendek aja. Nah, kemudian ini kan bolong. Ini kita tutup menggunakan pelor. Ini pelor bekas
komstir motor apa yo, Yamaha kalau nggak salah nih, Yamaha atau Honda lah, masukkan di sini. Kameranya kok fokusnya ora apik yo, ganti masuk, masuk ganti sing fokusnya apik. Dimasukin sampai kira-kira di sini. Nah ya udah segini nih, ini kita masukkan ke sana. Jadi ini mau kita tutup aja, nggak usah difungsikan. Nah ini kita masukkan ke sini lagi. Oke, untuk yang kecil sudah. Nah kemudian yang gede ini, ini kita lepas, ambil plastik, bisa plastik bekas apa aja, tapi plastik yang nggak mudah sobek ya, jangan pakai plastik yang biasa untuk bungkus itu yang bening-bening itu, kalau itu biasanya cepet sobek. Plastik kayak gini yang agak bagusan dikit lah, kandel, maksudnya plastiknya itu tebel, bukan promosi ya. Kita taruh sini, kita taruh sini, kemudian selangnya ini kita masukkan lagi, kancingnya jangan lupa. Alah, menculat, terlalu tebal. Dua lapis, saya pakai dua lapis nih ya. Wah, ayamnya gede kawin nih. Dah. Kemudian ini kita pasang lagi kancingnya biar enggak lepas. Nah, dengan begini dan begini maka sistem ini sudah tidak berfungsi. Tadi kan ini kan terhubung ke knalpot. Ini bawah bolong sini nih ke sana, dan ke dalam sana itu terhubung ke lubang knalpot. Jadi kalau di sini ada klepnya, ketika klepnya sudah bocor atau klepnya sudah bengkang, maka ini akan menyebabkan seperti knalpot ini enggak kencang atau knalpot sobek. Dia akan efek jadi jebut-jebut pas lepas gas atau habis ngegas terus lepas jebut-jebut. Sangat kerasa sekali kalau di jalan turunan itu pasti sering banget. Dengan seperti ini maka ini sudah enggak berfungsi. Nanti jadi rusak apa enggak? Ya enggak. Buktinya motor-motor lama itu enggak pakai kayak ginian. Seperti Vega, Vega lama, Supra X, Supra Fit, Grand, dan motor-motor tahun lama itu nggak pakai kayak gini. Buktinya sampai segini itu aman, sampai hari ini aman ya mereka. Jadi ini sebenarnya cuma tambahan aja, kalaupun nggak difungsikan juga nggak apa-apa. Oke, udah ya, ini sudah rapat, ini sudah kita coba hidupkan lagi. Untuk di mesin nggak ada efek ya, baik-baik langsa maupun boros bensin itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Yang pengaruh cuma di knalpotnya aja, jadi sembuh nggak nembak-nembak. Nih ya, saya tarik gasnya sedikit-sedikit. Kalau tadi kan saya tarik seperti ini, maka habis tarik itu bet-bet-bet-bet kayak gitu. Ini udah nggak. Tuh. Tiba-tiba masuk gigi.
Untung posisi standar 2 ya. Kalau posisi standar samping kayaknya langsung lompat motor. Tiba-tiba masuk giginya. Kaget saya. Oke ya, sudah enggak ada ngerr bet ya, ngerr kayak kemarin ngerr bet kayak gitu, bet kayak gitu lah intinya lah, agak nembak-nembak. Ini udah enggak, hanya dengan modal plastik dan satu pelor tadi. Ini langsamnya kecil banget. Modal plastik tadi, plastik ini dan pelor ya. Kalau teman-teman selangnya itu nggak usah diganti, karena ini kebetulan pakainya selang aki, jadi sangat rawan sekali sobek, karena ini sangat tipis. Jadi saya ganti pakai selang yang seharusnya. Udah kayak gitu tok. Modal ini 0 rupiah. Ini pelor sebelindi nutur ya bisa. Kalau nggak ada pelor bisa pakai baut atau pakai apa saja, yang penting masuk kayak gini ya, biar enggak rapi, jangan kayak gini bro, jangan yang model seperti ini ya. Ini kalau model kamu pakai yang model kayak gini maka kesannya itu enggak rapi. Oh, ini tadinya selang untuk bensin sudah dimampetkan, tapi ini pakainya kayak gini, enggak rajin ini, jadi enggak bagus. Fungsinya sih sama, cuma kan dipandang nggak enak ya. Sudah beres. Untuk yang lain-lainnya seperti bunyi tik-tik-tik dan berbet-berbet itu kita biarkan, karena memang yang punya motor itu cuma minta knalpotnya enggak nembak-nembak aja, selain lainnya enggak usah, biarin kayak gitu ya. Wis lah, kita mah nurut aja ya, wong motor dia, kita cuma kerjain ya nurut-nurut saja. Oke, ini tinggal kita pasang lagi bodinya, nanti kita kembalikan ke yang punya. Oke, sebenarnya tanpa lepas ini pun dan ini pun bisa tuh, tinggal dipentet saja di sana. Tapi karena saya mau bikin video yang biar jelas, jadi ini terlepas tadi ya. Sebenarnya nggak usah dilepas pun bisa kita. Sip.
Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan bye-bye.